tapi waktunya sudah terbatas. Makan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi di channelnya Wak Mayau. Kali ini kita kembali hadir untuk menyapa kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Oke guys, kita berada di spot Belibis ya, sawahan yang dekat PT Batubara guys. Ini dikelilingi oleh PT semua. Jadi kita coba pasang di sini ya. Mana tahu ada Belibis di sini ya. Kemarin kita pasang di sebelah sana, Belibisnya ngumpul di sini. Mana tahu malam ini ada di sini. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe dan komennya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wak Mayau Channel. Oke guys, langsung saja. Ini kita baru saja pemasangan jaringnya di sana. Ada dua kambang jaring Belibis dan ini kapalnya baru kita beli ya kemarin 100 meter pas jauh di sana kita pasang. Moga-moga malam ini Belibisnya banyak yang datang. Oke guys, kita langsung saja ya. Untuk pemasangan pikat Belibisnya di bawah jaring. Oke, thank you. Oke guys, ini tempat kita nginap malam nanti ya. Ini pondoknya. Dan ini kabelnya sudah terpasang. Nah, dan kita coba lihat di sana ya. Pikatan kita baru saja kita pasang. Oke guys, kita langsung ke sana ya. Dan kita lihat jaring kita di sana. Oke. Kita skip dulu ya. Oke guys. Kita makan sore dulu. Ini bukan makan sore, makan siang, tapi waktunya sudah sore. Asal. Makan guys. Tempe guys, tempe. Datang, kita makan dulu. Oke guys, menjelang maghrib ya malamnya. Kita masak mie dulu. Kebetulan bawaan dingin-dingin ya. Perut lagi lapar ya, guys. suhu kok nak lapar we bawaan ya. Maklumlah ya. Masih dingin, penghujan. Nah, itu lokasi. Kita sambil menunggu airnya ngelegak. Mendidih. Nah, itu. Kalau bahasa Jambi itu ngelegak, ngelegak. Ngelodok. Ada bunyi Belibis. Oke guys, kita tunggu ya. Mana ada Belibis? Sami. Mana?
Ada anak di situ, mimat dia. Okay guys, nyangkut guys. Berapa ekor kan? Aku guys, separuh masuknya guys. Cepat dikit. Okay guys, cepat dikit. Berapa ekor kan? 3. Aduh. Banyak lepas, guys. Berapa ekor? 3 ekor. Guys. Kita ambil dulu ya. Lebihnya. Alhamdulillah. Okay. Tuh. Lebihnya. Lewat bawah ayo. Alhamdulillah. Dapat ambil. Tuh. 3 ekor guys. Dia lewat bawah guys. Tinggian jaringnya. Tadi berapa ekor tadi? Berapa ekor? 3. 9. 8. 8 ya. Okey, kita ambil dulu ya. Skip. Aduh guys. Terjadi insiden guys. Burung belibis kita tadi malam yang kita dapat kemarin tinggal 1 ekor guys. Silakan kucing putar. Ah, ini guys barang buktinya guys. Nih bibinya guys. Berselepakan bulu belibisnya. Ternyata dicuri oleh seekor kucing utan mungkin. Kemungkinan kucing utan ini. Tadi malam kita dapat 3 ya kemarin ya. Tinggal 1. Kemungkinan satunya lepas dan satunya lagi berhasil dia makan ya. Nah, ini. Ternyata rezeki yang kita dapat masih ada rezeki dia ya. Nah, itulah kita tidak tahu. Ternyata kita terlalu nyenyak tidur tadi malam dan akhirnya belibis kita gagal. Kita mendapatkan poin 3 ekor. Tinggal 1 poinnya ya. Nah, itu. Masih disisakannya 1. Ternyata rezeki yang kita dapat masih ada rezeki dia ya. Aduh. Bagi-bagi rezeki nampaknya. Tuh, diserak-seraknya. Nasib. Belibisnya banyak tapi enggak mau turun. Kami ini masang jaring di tengah kampung. Aduh. Pusahaan PT Batu Bara. Loh. Ternyata masih ada kucing hutan di sini. Okay, guys. Aduh, nasib. Sial. Okay, guys, kita baru saja dapat burung ya di jaring tadi ya. 1. Nah, ini ganti yang dimakan kucing hutan tadi malam. Tapi terjadi lagi insiden, guys. Pikap belibis kita mati guys. Kemungkinan dimakan ular ya. Tapi dia tak bisa membelit. Ditariknya ke bawah. Tuh. Aduh Ismail kita. Aduh guys. Aduh be hal. Tinggal 1 dapat 1. Tadi malam 3 aturan 4. Apa mau dikata guys. Inilah rezeki. Mau tidak bisa kita menentukannya. Okay, kita masukkan dalam wadahnya dulu ya. Kita simpan. Mau nyusur seruan dulu. Okay guys.